Nih, tunggu. Kaica. Ya, Kaica. Halo. Hari ini. Hai, Kaica. Torres Jakso. Dulu. Ntar dulu. Oke, Mak. Oke. Turun dulu, Puji. Intens, turun, Mak. Ya. Hari ini agendanya panggilan klarifikasi atas laporan polisi yang dibuat sama Mbak Gita Zed. Itu terkait apa itu? Yang dilaporkan katanya Ica melakukan penganiayaan. Penganiayaan. Benar gak sih, Mbak? Terjadinya waktu kapan mungkin? Boleh ceritain sedikit ya, Ica? Jadi pada saat itu kan Medina menghubungi saya. Malam-malam katanya, ayo kita ketemu di Polda. Kita ketemu Kak Polda. Biar kita ribut aja depan Pak Fadil. Kan dia bilang gitu. Terus saya bilang besok aja kita ketemu di Polda. Ketemulah kita di Polda. Di mana itu kantor polisi. Terus dia menteriaki saya dengan bahasa-bahasa kotor di dalam kantor polisi. Setelah itu dia memancing saya emosi, tapi memang saya tidak menyentuh dia sama sekali. Kita memang agak berdebat di situ. Justru yang seingat saya, dia yang mencoba menyentuh saya gitu. Tapi tangan saya tidak ada menyentuh Medina sama sekali ya. Terus setelah itu malamnya dia membuat visum dan membuat laporan di Polres Jaksel. Maka dari itu saya di sini dipanggil atas laporan Medina terhadap saya yang katanya saya melakukan penganiayaan. Itu berarti saat mediasi beberapa waktu? Iya, waktu mediasi. Tanggal 27 Desember. Oke. Oke, masuk dulu aja. Kita masuk dulu ya. Oke, Kaica. Thank you. Hei, kabar.